wal ashiru min babit tam'i, yakni datang ia syaitan daripada bab pintu tamak. Dia sebut mari 9, dia kata 10. Jadi lakah solah ni yang ke-10. Yang ke-8, yang ke-10. 9 tak ada bawa mari. Kita baca mengikut hak dia tulis. Yang ke-10, ya'ti, datalah ia syaitan min babit tam'i, daripada pintu tamak. Daripada pintu tamak, ia masuk ke jalan tu. Jadi tamak orang panggil satu jalan. Tamak ni satu jalan bagi syaitan nak masuk ke tu. Saluran dia panggil slore bagi syaitan ialah tamak. Itu dia dah. Ia maksud dengan tamak yang dicela ni, tamak ni lah, tamak hal keduniaan ni lah. Tamak bak rezeki gapalah tu mulah. Boleh 10, nak 20. Boleh 1 juta, nak 2 juta. Tamak dia panggil tu. Tak habis-habis. Tu dia dia. Tak habis-habis, tak penuh. Itulah. Tak penuh. Dia panggil gapo? Tak penuh perut anak Adam, malaikatnya turak. Dalam hadis dia sebut, dia celah bagi mereka yang tamak. Lau kana libni Adam wadian mimmalin, Nabi kata. Sekiranya kalau adalah bagi anak Adam tu dua wadi. Wadi ni cerau. Dalam bahasa kita panggil cerau. Orang duduk di kawasan bukit, dia tahu cerau dia tu. Celah antara bukit dengan bukit, dia ada lorong cerau lah. Lorong pun orang panggil, cerang pun orang panggil. Nabi kata, sekiranya jikalau adalah bagi ibni Adam dua wadi daripada harta. Banyak dua wadi, dua gelung ni, dua cerang ni banyak. Cukup dah lagi tu. Labtara wadian salisan, Nabi kata. Nascaya mencarilah ia akan wadi yang ketiga. Tak cukup. Sungguh ke tak? Iyalah, tak sungguh kan Nabi royak ni. Sungguh dah royak ni. Lobo deh, tomok. Bahasa Thai panggil gapo ni kat sini. Lob gitu. Lob. Dekat dengan lo. Lobo. Lob. Dekat-dekat. Lobo, tomok, lobo, lob. Ya tak? Itu dia ni. Allah, Nabi royak ni hak sungguh dah. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan tak penuh jawf, tak penuh rungga perut anak Adam. Tak penuh illa turab, malaikat tanah. Malaikat tanah. Apa malaikat tanah? Yakni bila masuk tanah tu barulah penuh. Bila masuk tanah barulah penuh perut anak Adam. Selagi mana tak masuk tanah, selama tu tak penuh. Selama mana tak masuk tanah, selama itulah tak penuh. Jadi jadi kelongcong gitu. Selagi mana tak masuk tanah, selama itulah tidak penuh. Allah.
Ha, kemai tu dia selama tu lah. Ha, tu dia tak penuh. Tak penuh jawfab ni Adam illa turab wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah terima taubat atas mereka yang taubat kepada Allah, Allah terima. Tu orang panggil salah. Orang tomok ni salah. Hujung hadis Nabi kata wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah terima taubat atas mereka yang taubat. Jadi bongci katanya salah. Orang bersifat dengan lob ni salah. Tak silah. Syaitan mari selalu. Bila salah juga, syaitan mari selalu. Dia selis umur dia mati. Dia mari buat dia. Allah. Tadi ada syaitan mari selalu dah. Hani kita duduk lerik ambil daripada mana ni? Duduk lerik ambil daripada watu safadu maradatu syayatin fi Ramadhan. Dibelenggukan maradah syaitan di bulan Ramadhan. Maka ada semua ni bulan Ramadhan, bulan tak Ramadhan pun ada semua sifat tomok kepada harta. Tomok kepada harta, tomok kepada pangkat dan sebagainya. Ha, dia pangkat pun orang tomok juga dah. Nak setara ni, nak lebih pada tu lagi. Lebih pada tu, nak lebih pada tu lagi. Hak lebih pada tu, nak lebih pada tu lagi. Tomok pada pangkat dia panggil. Ada juga. Ha, tomok pada pangkat, tomok pada harta. Dicelakan oleh syarak. Kedua-duanya dicelakan. Itu dia deh. Hanilah tak penuh. Tak penuh perut anak Adam, melekanya turab. Ha, itu dia deh. Lagu itulah. Jadi harta ni orang panggil setengah daripada perkara yang di al-mujabbibah. Al-muhabbabah. Harta ni setengah daripada perkara yang yang menarik kepada hati supaya dia kasih. Mana harta ni lah dia. Harta ni. Siapa tidak kasih kepada harta dia? Nak semua harta ni. Itu dia. Ha, tak apalah kita tak usah baca. Itu dia dah. Jadi dengar betul ni pun teruk dah. Ha, dengar betul Nabi. Hak Nabi Bani ni pun teruk sangat dah. Itu dia. Law kana li Adam mislu wadin mumtali'in bil man la ahabba an yakuna lahu wadin akhar. Kalau boleh so, nak dua, boleh dua, nak tiga, hati orang panggil tomok. Ha, baik. Lalu itulah kata dia, bila dah lagu tu, ya tomok ni tomok harta, kadang tomok hak orang. Nak pada hak orang. Maka aku, maka faqabal tuhu bil iyas minan nas wasiqah bima indallah. Ya kadang kita tomok barang dalam poket demo ni. Barang dalam poket demo supaya nak buat lagu mana supaya mari di kita. Sedang kita ni ada dah. Kita ni boleh dak makan minum dah, tapi tomok nak dalam poket demo. Hai syaitan proof. Nyelik kalau itu. Lalu tu maka kita sambut dengan apa? Dengan iyas minannah. Mana kita putus asa daripada manusia. Wasiqah bima indallah. Dan kita percaya dengan barang, kita teguh. Pegang teguh dengan barang indallah. Itu dia dah. Lalu tu yang wari ayat. Wahai ayat kata dia, bi ayyi ayatin ataqwa alaihi fawajatu qaulallah wa man yat
yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya kena kembali kepada sini. Ha, ya tak boleh sifat dengan tomak, dia tak boleh, tak dibenarkan oleh syarak. Ini orang panggil sifat yang dicelakan oleh syarak. Bila ada tomak, dicelakan. Bila dicela, habis sifat yang dipuji tak ada. Hak dipuji lah ke mana? Hak dipujinya kita kena kembali. Kena lagu mana? Kena wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya kena ada sifat takwa kepada Allah, takut kepada Allah, barulah Allah menjadikan makhraja bagi orang itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah rezekikan orang itu daripada haitsu la yahtasib, daripada sekiranya tak terbilang, tak terhingga. Ya baik kita lagu ni. Dah, makna kita gidak gapo gidak kaukang dalam kocek demo tu tak baik. Tak comel lagu tu. Tomok lagu tu tak comel. Baiklah kita takut kepada Allah. Bila takut kepada Allah, Tuhan menjadi rezeki tu min haitsu la yahtasib. Hak ni kalau orang tak rasalah, dia nak royak tak boleh. Kalau orang tak rasa je nak royak tak boleh. Dak. Kita tengok Tuhan balas kepada guru-guru kita ni deh. Dahlah dengan lahir-lahir. Orang-orang tua kata lahir-lahir Tuhan balas kepada guru kita. Dia tak ada benda pun tak ada kali dia dak. Benda buat benda supaya orang pun dia tak ada. Dia ada tak orang jadi tok guru bergala. Pak kita ni payah juga orang jadi tok guru bergala lah, menyadap ta lah, pikul semalah. Ada ke tak? Ada. Cuba royak weh. Hak masuk dah ni lah, hak masuk dalam bilik saya dah ni. Cuba royak ke, ada ke tak? Hak biasa tengok tok guru bergala. Bergala injing dah. Lepas bergala tu, lepas beluh tu, bergerak, lepas bergerak tu, menyedung. Berasa pun jarang dah. Kalau ada pun tak ramai dah berasa pun. Sebab mereka sibuk dengan duk mengajar. Sibuk dengan mengajar, sibuk dengan duk bergapa. Inilah ni. Nak bolehkan mengajar. Telah dulu dah. Tengok kitab dulu nak mengajar orang ni. Pagi mengajar, tengah hari mengajar, petang mengajar, malam mengajar tak ada berhenti. Jadi kalau bab rezeki ni tengok-tengok, nampak nak lebih dia banyak. Padahal demo dak kerja suku sembel semaya be tu kurang dah. Semaya be tu gak gitulah. Jadi berat betul kerja semaya be tu gitu dahlah. Dengan orang tu ukur dengan orang tu halah selalu dah. Tapi bab rezeki ni Tuhan jaga cukup. Tak ada lagi lah kata tok guru ni mumat. Tak ada saya dengar. Dek kita ni tua diri-diri dah ni tak ada biasa dengar. Tok guru patu mumat tak ada nak makan. Tak ada nak makan, tak ada nak minum. Tak biasa dengar dalam pak kita. Tahulah. Pak demo tak tahulah, tempat kita tak biasa dengarlah. Umur 450 dah tak pernah dengar katanya guru ni muma buku nak makan tak ada, nak minum tak ada, tak pakai telanya bogel nak pakai tak ada. Sedangkan mereka tak ada kerja kali. Hak mereka dak buat demo, dak menego, dia tak ada menego kali. Hak serupa demo dak menego jelah. Tapi masalah bab rezeki ni Allah jaga cukup. Terdia deh. Sahabat lalai hadis kudusi kata, sekiranya kalau kita dah bergaduh, dah berbimbang dengan sebut Allah Ta'ala, siapa ke tak ada dunia ni dah, Allah bagi pada orang itu lebih daripada orang yang sibuk tu lagi. Kadang turun modal 1,000 labur 100 ya. Sibuklah nak kepada modal labur, nak kelabur.
modal kena turun ratus-ratus, ribu-ribu modal. Ada sapak jeng pun ada, ada sapak kelik modal pun ada. Letih tu tak ada kira, kelik modalnya bang. Ada-adanya labur 100, modal 900, modal 1000, labur 100. Jadi letihlah tu orang panggil. Ha, demo ni dak dia berzikir ke Tuhan, dak mengajar ilmu Allah, dak sebar ilmu Allah pagi petang Malaysia. Ni modal dia ni, ni modal hak Tuhan bagi dia ni. Tapi Tuhan balas ni tak ada kena turun modal balas ni. Dek, tak ada kena turun modal. Tuhan capok dah hati demo tu. Aku ni berasa tak nak kena juga, dia berasa kena gi hollo ke. Ha, ustaz ke misalnya, cikgu ke misalnya, kita dak mengaji alif bata dengan dia. Berasa tak kena dah kita ni. Kita dak pandai baca Fatihah dengan sabit dia. Pandai baca alif bata dia. Tuhan capok dalam hati dia tu berasa nak gitemu dengan dia. Pandai gitemu je bukan saja tu. Berokok mari. Tak ada kena turun modal je. Haa, tadi boh nak kelik, cabut serah pula. Aish, pulak dah. Mari tu berokok dah. Aish, boh nak kelik, aish pulak. Sore aja baru, pas orang nung pulak tu, saya campak. Orang nung pulak. Hari. Cuba kita perhati, tok guru kita tu. Lagu tu, saya dah perhati masa dek pondok kita pun lagu tu. Haa, lagu ni tu saya bagi weh. Pria padi, pria gapon ni pakak muak wari ni, mung nak buri segemar, ku nak buri segemar, hipung-hipung boleh sekabak wari. Makan setahun tak habis. Demo nak dapat setara tu, tu bukan main tu, kena kerja tu, suku sembah tu. Haa, ni hak Tuhan katanya, a'taituhu afdala. Aku buri kepada dia tu lebih daripada orang yang ada mitak tu lagi. Orang ada usaha tu lagi. Lebih banyak aku buri hak ni lagi pada orang ni. Orang ni dia berzikir tak ada nak buat kerja. Tak ada. Orang mengajar tak ada. Orang mengajar ni tak ada nak bergala, nak buat bekas mak. Ya so mana-mana je. Dia kita ambil orang ni, tak lah orang ni. Dia ambil orang ni, tak lah orang ni. So mana-mana. Dan deng, siang deng dia panggil. Tak ada dah nak menego, nak menego. Orang mahu nak menego. Orang jadi tok guru nak menego, tak ada dah. Sebab dia dah menegur dah tu. Mana? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dah menegur dah lah kita ni. Tapi bukan supaya menegur jual beli beg dia mahu jual tu dah. Tapi buku rezeki Tuhan jaga cukup. Ni. Hak Tuhan kata wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebab ayat 1000 dinar ni kita amal molek dia kat dia. Kita amal belaka dia insya-Allah. Hak masuk dah kita challenge sekali dua supaya boleh kita tahu katanya orang-orang yang belum lagi dapat amal ayat 1000 dinar kita amal. Dia surah At-Talaq tu ayat 1000 dinar kita baca leh 3 kali ke lepas mayat. Lepas mayat subuh, lepas mayat zuhur, asam ngari insya ni kita baca. Jadi ada kita baca tu kerana Allah. Tosa niatlah nak bagi murah rezeki ke apa tu. Napa tak harap sangat. Kita baca lillah. Baca kerana Allah, kalamullah. Bila kita baca kalamullah kerana Allah, dengan sebab kita baca niat kerana Allah, Tuhan bagi. Allah tahu kanak-kanak kita ni. Tuhan tahu sangat kanak kita. Apa kanak kita, apa yang kita perlu tu saya tahu sangat. Ha, baca lah. InsyaAllah yang maksud dah kita boleh buat amal dah. Antuk wan lang lamat kan. Ya, terima kasih. Antuk wan lang lamat. Oh, deh. Ye nama jing deh. Aman tu kerang lang lamat kan. Ha, boleh. Kita wi pada orang yang tak ada amal lagi. Antuk kerang lang lamat kan. Ha, mujur. Terima kasih banyak. Orang yang tak ada amal lagi, insyaAllah kita amalkan 3 kali. Kita deh, kita demo dok mari ni banyak demo dok cerita ha kesusahan dia. Kesian juga. Mari suara ya susahnya. Ha tadi ya susahnya. Deh, buat kerja suku sembah tak ada boleh. Buat kerja lepas tu tipu demo.
bawa boleh hak lang demo, bawa boleh ni heret tek lain. Ha, tu dia. Banyak orang mari dak cerita depan kita. Pak nak tolong lagu mana eh? Tolong lagu ni. Tolong baca surah ayat apa? Ayat 1000 dinar ni orang panggil. Ha, sudah semaya wa man yattaqillah. Baca surat tak apa. Tulis surat, baca surat tak ada apa. Tak salah baca surat. Molek je baru. Kalau kita baca surat ya boleh hanya karol dah. Ha, ah baik, terima kasih Natri. Ah di hok Natri tulis syak dah ni. Kap naca ambil weh. Widuh dalam telefon kita. Bo lepas semaya ha baca. Wa man yattaqillah, tak ada payah sekali. Ha, pi kena baca seumurlah. Ni baca sekali je sehari. Sekali tu pas subuh tu. Lepas tu sengih pula 2 tahun pula baru baca. Eh tak agak lah ni. Saya takik tak agak. Dia tak agak bukan saya takik tak agak. Awak tu tak agak. Awak tak agak nak bawa. Ayat 1000 dinar tak agak nak bawa. Tahun sekali baca. Haa tu dia. Lepas tu mula ada murid kata saya takik tak agak. Bukan. Bukan saya takik tak agak. Orang lain ada kaya dengan sebab tak agak ni belan-belan. Haa. Orang panggil dia apa dalam pepatah orang dia buat menega. Sang wikri hai pin okat, dia kata. Ruat cai wikri hai pin okat. Ambil wikri ni lah menjadi okat peluang kita. Jadi banyak orang-orang kita duduk Malaysia hak kelik mari bawah ni kata, oh alhamdulillah wabah weh, boleh parok masa covid baru ni. Wikri tapi jadi okat bagi dia. Boleh parok, boleh beli tanah, boleh beli kereta. Ah, boleh buka kedai, boleh kayai kedai, boleh gapo apa tu. Ada mau kelik bis baru ni ke. Tinggal dia duduk deno juga jual dia kata, "Oh, boleh parok." Masa wikri terpin okat tong bagi dia. Ha dia. Ha, tu dia deh. Ha, tengok dia tu hebat hikmat belako. Sampai jangan tengok mong lok dalam nge buak. Jangan nge lup jangan. Ya mong lok dalam nge lup. Tong mong dalam nge buak. Rewa deben buak. Itu dia deh. Jangan, jangan, jangan. Tak boleh, tak boleh. Kita mong lok dalam nge lup. Dia panggil dia apa? Supaya kita dumin Allah. Kritik menutuh panggil bagi Allah. Tak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Tak boleh kritik merutuh, tak boleh. Allah berlaku kan, ada kontrol ni. Tuhan berlaku, ada berihan. Kita pergi kritik dia, kita tepat salah ha? Tak boleh. Nah, lagu tu. Baiklah. Itu dia deh. Ha ni syaitan. Ngaji bab syaitan masuk kepada kita ni. Walaupun syaitan dibelenggu tapi ada lagi budak-budak dia tu. Dah. Ha masuk kok jalan bak tomok. Ha tu dia bak tomok. Lobo tu lah. Ha jangan kita kena apa sambut dengan apa yang panggil apa? Ias putus asa daripada manusia, daripada manusia sikah dengan Allah. Ha tak usah harap demo lah. Ya kalau dah harap demo, selama mana kita dah harap kepada makhluk, selama itulah hati kita tak merdeka. Selagi mana dah harap kepada makhluk. Ha dia. Sebab dia tak leh. Dia tak leh harap kepada orang. Ha tadi harap kepada makhluk. Makhluk akan mati tinggal dunia, meninggal dunia. Dia kena harap kepada tuan dunia tu barulah kekal abadi. Harap kepada orang, orang akan mati. Harap kepada Allah, kekal abadi. Tu hak kena sungguhnya. Haa, habis lah. Habis. Haa, tu dia deh. Masya Allah, habis kat tu. Haa, jadi 10 kali. Dia sebut 9 ya. Dia royak 10 tapi sebut 9. Tak apalah. Haa, ambil di awal sampai ke akhir ni deh. Kita jaga supaya jangan bersyaitan tu masuk duduklah tubuh kita. Dia masuk cerak. Sebab dia kena sepik dengan puasa ni. Bila kita puasa, dia panggil dekkan jalan dia. Dek sumat jalan dia masuk. Sebab dia boleh berlari dalam tubuh kita ni. Supaya dengan berlari ahad dalam batang kayu. Okay? Ha, Sabit Hasan Basri sebut lagu tu pun. Kita sekat ni supaya dia tak terlari dalam tubuh kita.
ia boleh berlari dalam tubuh kita semakin mana air dapat berlari dalam batang kayu. Hebat iblis syaitan ni. Dia boleh berlari dalam tubuh kita. Apa kena sumat dengan apa? Dengan lapar ni. Dengan lapar ni. Ha, sabit tu makruh kita makan ubat supaya tak lapar. Makruh makan ubat supaya tak dahaga. Ada ke juga? Ha, jangan-jangan weh. Itu dia. Jangan-jangan. Ubat gapo ada dia mau royak tu. Ubat gapo kat atas eh. Supaya tak lapar, tak dahaga, tak lapar, tak dahaga. Bak terwati ubat tu ke, tak dahaga dah. Tak lapar dah. Sedangkan kita ni puasa. Bila kita puasa, nak menghasilkan lapar, nak menghasilkan dahaga. Tak ada hikmat mana kalau kita puasa, kita kenyai beking gitu. Ha, kita puasa, kenyai beking. Oh, tak ada. Jadi tak ada arti, tak ada hikmah mana dia panggil. Soh lah puasa tu. Tapi hikmah tu kurang lah lah. Itu dia deh. Ha, baik. Habis takat. Ha, miyuk. Ha, ada banyak kata dia miyuk. Yek ubat deh. Ha, yek tengok di akhir zaman ni. Ada berlaku ubat. Ada berlaku ubat di akhir zaman ni. Habis. Itu dia dia. Lebih lagi bila masuk waktu semaya, amara iblis junudah bi an yatafarraqu wa ya'tun nas wa yashghulunahum. Ha, itu dia. Min an salatihim fayaji'u syaitan ila man arada salah fayashghaluhu li yu'akhiraha an waqtiha. Fa in lam yaqdid ala syai' min zalika amara iblis an yuwassaqa asyaitanu wa yukhzafu wa yukhzafa bihi fil bahri. Iblis ni huwana, syaitan ni budak dia. Jadi bila masuk waktu semaya, ha, bila masuk waktu semaya, dia pergi apa? Dia panggil apa? Dia lepah. Suruh iblis akan tentera dia bi an yatafarraqu. Suruh berbecek-becek, berhamburan. Wayak tunas dan pergi mereka itu akan manusia untuk yashghaluna an salatihim supaya manusia tinggal semaya. Oh masya-Allah. Sabit tu kena dak kecek juga bulan-bulan Ramadan ni pun. Wayashghalun wayashghaluhum ha an salatihim. Ha, tu dia. Fayaji'u syaitan ila man arada salah. Syaitan pergi kepada orang yang nak semayal lelo tu. Fayashghaluhum li yuakhiraha an waqtiha. Ya pisahlah, ya gi keceklah, ya gi buat kerongkan lagu mana ke ikutlah. Supaya yuakhiraha an waqtiha. Supaya boleh an tu mana tak semayal. Takhir an waqtiha ya panggil lil matruk. Orang mengaji nahwu dia panggil an lil mujawazah. An lil matruk tinggal semaya hade. Syaitan disuruh oleh iblis. Iblis ni apa? Huwana dia. Syaitan ni orang panggil apa? Budak dia. Ha dia. Oh hebat dia. Ha iblis huwana. Pasti dia ada boleh buat tak boleh buat. Ya ada juga kita ni, kita ada pagar juga. Ha, kita orang ni ada pagar. Syaitan mari nak tipu ni, adakala boleh tipu selalu. Adakala tak boleh tipu selalu. Ha, lepas tu nak buat lah ni. Iblis yang akak janji dah. Kalau membuat tak boleh, mung tersalah. Kalau mung ketemu dengan anak Adam, mung nak buat tak boleh macam mana aku suruh ni, mung ni hei syaitan, yuwassaqa, akan dikejam. Wa yukzafa di gapo dilontar fil bahri an yuwassaqa wa yukzafa bihi fil bahri dilontar ke dalam laut. Ha ya tempat duduk dia ni weh lah sabi orang duduk kat laut gapo tu kena baca-baca kata weh syaitan dak beripung dia ni syaitan hak gapo dia panggil hak nak buat kerja tak leh. Syaitan hana buat kerja tak leh, hak mai samrit gi tipu orang nak semaya ni. Ha, tu dia. Tipu tak leh. Ya kuat bagi dia lagi. Bila kita kuat ni ya syaitan pun nak tipu payah juga weh. Illa ibadakal mukhlasin. Ha, malaikat hamba akan yang ikhlas.
Dia mengaku juga weh. Ha, aku nak tipu, nak tipulah. Illa ibadakal mukhlasin. Malaikat hamba akal yang mukhlasin, yang diberi ikhlas kepada dia. Jadi orang ikhlas cetek tak mampu juga nak tipu. Ah, tu dia leh. Bila nak buat tak leh, iblis akan gapo, akan kejang, perintah kejang lontar ke dalam bahri laut. Ah, tu dia leh. Hmm? Oh, kalau dia boleh buat gak? Fa'in ya fa'in kana yaqdiru ala syai'in min zalika fa'innahu yukrimu wa yubajjilu Allah. Ah, tu dia. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Apa tu? Ah, syaitan ni yang iblis ni ya bui kanan pula lah. Ah, tu dia. Ni la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ha, tu dia. Tu dia. Jadi boleh tamnang pula lah. Oh, supaya kita cari suara ke demo tu lah. Tak okay. Dia boleh dengan sebab kita ia orang wirangwan. Orang beri hidayah, dia kita boleh ke? Okay. Ah, syaitan ni boleh kata setengah beri mungkut. Oh, beri mungkut kepada syaitan hak boleh tipu anak Adam. So hak tempat yang gaduh, tempat syaitan gaduh. So yang keduanya, bila orang mukmin nak habis nyawa, nak habis nafas, bila orang mukmin nak mati itulah. Oh, hebat dia pakat lepas buat dia. Lepas puak dia, saat ni bungkus maya. Bila hadir waktu solat, hak ni bila hadir waktu lewapat, waktu nak mati ni, iblis dia perintah pada puak dia semua suruh pergi tipu anak Adam supaya kupu. Kalau boleh mengkupukan seorang anak Adam, mana boleh bubuh taj, apa tak, mahkota. Dia panggil mungkut buh tah pala syaitan tu. Gapo tu? Hadiah daripada iblis. Oh, hebat. Oh, ni orang panggil gapo ni? Demo dak main gelak, kita tak tahu ni. Mujur agama tolong pecerah. Mujur agama tolong royak, kata ni mainnya syaitan ni. Kita tak nampak. Eh, kalau kita tengok dalam hak demo dak buat dalam itulah, dalam apa? Gamarai syaitan tu ke. Okay? Orang nak tidur, haya mari. Orang nak semaya pun dia mari. Apa dia mahu buat tu? Gamarai syaitan tu. Okay? Orang buat diri pun dia tak nampak. Tapi oleh kerana ada hadis dia royak gapo, dia mahu buat rupa je. Buat pelakon tu. Okay? Bahawa kita nak semaya pun dia mari duduk depan. Pas Nabi pun royak. Kalau kita sah tak rapat, kita semaya sah tak rapat, di tepi kita teluh ni, syaitan mari duduk celah tu. Mari serupa dengan anak kambing je kata. Syaitan mari duduk celah tu serupa dengan anak kambing. Mari buat apa? Ha, mari duduk nak kira. Mari duduk nak kira. Jadi ya. Ha, terawih cara terawih. Kalut-kalut terawih pun. Kalau semaya perdu sama telah hak sunat pula gitu. Ha, tu syaitan mari tu. Mari duduk kau kita tu. Pas kalau kita tidur, hanya mari sipu. Sipu tiga penyipu. Tipu kerak tiga penyipu. Ha, tu dia. Bila seorang anak ada tidur, dia mari sipu tiga. Pala sa, tengah sa, kaki sa. Supaya tipu mayat tu lah. Ha, supaya kita kapai mayat. Bo, tu kita sipu dah. Ha, tipu serah di pala sa weh. Ha, pakat sipu lah. Tengah dua ke, kaki sa ke. Tapi hak iblis sipu ni tiga. Tiga penyipu. Haa. Urqut lailun tawil. Haa, tu dia. Tidur haa, lama cerah lagi, dia kata. Tidur haa, lama cerah lagi. Haa, ni bersabit dengan makan sahur je bangun. Ni, cuba tak bersabit dengan sahur. Selalu. Tu dia. Lepas tu bila kita bangun prop, bangun dah kena La ilaha illallah.
baru lepas menyimpul. Baru lepas satu penyimpul dia panggil. Sebab kita sebut la ilaha illallah, gi ambil asmaya. Ambil asmaya lepas dua penyimpul, terombok dia panggil, terombok dua penyimpul. Mengucap sekali satu penyimpul, gi ambil asmaya, terombok dua penyimpul. Sudah ambil asmaya, gi semaya Allahu akbar, barulah lepas tiga penyipu. Ha, baru lepas tiga penyipul dia panggil. Dengan sebab kita takbir Allahu akbar. Ha ha, kemai tu. Dia kejang dia. Sebab dia berat, berat tak beratlah. Berasa berat kita nak bangun ni deh. Ha, beratlah. Sebab Nabi ajar suruh takbir, suruh kita mengucap. Lepas mengucap dia ambil wuduk, lepas wuduk kita solat. Ha, barulah tiga penyipu tu lepas. Cuba kita buat lagu tu, dia berasa lega. Orang okay, bangun nak bangun sahur tu lah. Deh, kejut jaga, orang okay, gerak. Gerak ke apa tu? Gerak makan sahur. Ha, ngucap dulu. Ha, lepas tu, gilah bilik dulu. Gi mandi dulu ke, mandi-mandi ambil air semaya. Sudah tu, mari semaya sunat. Ha, ikutlah sunat apa pun. Ha, tu dia deh. Lagu tu lah. Ha, inilah orang panggil mainan syaitan. Kalau kita tak dedek dia, kalau kita tak dedek, dia dedek dengan kita. Sebab dia dedek semua dah. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Hak ni dia panggil dai priap dek dia. Dek dia dai priap, kita ni siap priap. Ha, tapi dalam hati pun kita kawal boleh. Kita kawal boleh. Sebab masa Nabi, Nabi nampak. Nabi nampak. Ha, dia masuk, masuk dekat-dekat dengan Rasulullah kita pun orang nampak syaitan. Tapi masa kita ni tak nampak. Kebanyakan tak nampak. Tapi orang ada, orang bersahabat dengan dia nampak. Ha, tu dia dah. Ha, lagu tu lah. Habis. Ha, untuk petang ni kita, ha, kita ambil setakat ni. Lepas tu kita jawab soalan hak demo, tanyalah. Ha, tu dia dah. Apa hukum mereka yang meninggalkan solat witir? Ha, kebanyakan tinggal ni di bulan bukan Ramadan tu boleh orang tinggal solat witir. Kalau bulan Ramadan, kebanyakan orang buat witir. Apa hukum mereka yang meninggal witir? Ha, tak ada semaya witir lah. Kalau mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata siapa yang meninggal witir dengan sengaja, man tarakal witra amdan, siapa tinggal witir dengan sengaja, dia hukum lagu mana? Bahwa rajulun su, orang lelaki yang jahat. Orang lelaki yang jahat, dia berat dia orang lelaki lah. Ha, lebih kurang tu. Kalau perempuan pun dia sunat supa ya. Orang wanita sunat semaya witir. Orang lelaki sunat semaya witir. Ha, tu dia deh. Dia mau tanya apa hukum orang meninggalkan solat witir. Kalau mengikut Imam Ahmad, dia kata orang itulah orang-orang yang jahat. Rajulun tu mana? Orang jahat. Rajul dengan mana? Syaksi. Mana? Seorang yang jahat. Ah, kita tak tergambar ni kata orang semaya witir orang jahat ni. Orang tak semaya witir ni jahat. Kita tak tergambar orang tak semaya zuhur asam ngore insya ya subuh nun. Hak nun hak wajib, hak nun hak fardu. Sebab di sisi setengah-setengahnya dia kata wajib, macam mana Maliki mengatakan wajib semaya witir ya. Tak witir berdosa. Ha, sebab tu dia panggil ra'in khilaf ni molek. Ra'in khilaf. Al-khilaf yura'a. Khilaf dira'ikan. Kalau benda tu khilaf, kita kena jaga. Gapo jaga makna? Kita gapo dia panggil? Kita beringatlah. Sebab demo ni kata wajib semaya witir. Mazhab kita kata sunat mu'akkadah semaya witir. Bila ada kata wajib, ada kata sunat, ha, sebab tu kita ra'i tu comel. Ha, ra'i tu comel ada. Sebab tu ulama sebut wak-wak kaedah. Al khilafu yura'a. Khilaf dira'ikan. Kena jaga khilaf.
hai kiat kepada orang hak khilaf. Tengok Maliki mengatakan wajib semaya witir ke? Tak semaya witir berdosa mazhab dia. Ha ha ha, tu dia. Sabit tu orang lupa niat je. Orang lupa niat pada malam puasa lupa niat je. Niat mula-mula sebulan mengikut Maliki, lepas tu bawa puasa le 10 hari lupa niat. Witir semaya, malam tu kena semaya je. Sebab di sisi mereka ni wajib semaya witir. Ha, wis apa tangan tu eh. Ro'in belakolah dia kita turut dia hak ni turut pun habis ni. Ha, molek-molek kita semaya witir jangan tinggal malam tu. Ha, tapi kita terlupa niat di malam tu dah. Esok ke itulah. Ha, esok ke tu kita kena jaga hak mazhab Maliki kata tak boleh. Jangan. Ha, hak dia kata boleh kena buat. Hak dia kata wajib hak kena buat. Ha, tu. Turut mazhab dia sangat dia pun. Dah kita terlupa niat pas esok tu ha, kena jaga air bau gapo bekel gapo gapo esok dah ambil darah gapo tu kena jaga tu. Hari tu tu hari-hari kita terlupa niat semalam tu ha, dia. Maka buku semaya witir ni kita kena sok modah, sok modah sahabatnya wala tak sabit dengan ramdeh pun dia sok modah, cuma dia tekah sini je dengan ramdeh ni, tekah betul jemaah. Tekah betul jamaah. Bulan Ramadan disunat jemaah. Ha tu ya. Ramadan sunat jemaah. Kalau boleh tak Ramadan, ha. Tak tutup jemaah. Ha, boleh. Harus semaya hajat. Tak tutup jemaah. Harus istikharah. Tak tutup jemaah. Harus tasbih. Semaya tasbih. Tak tutup jemaah. Harus. Ah, tu dia. Situ pun kena pandai juga tu. Tak kena lagu ah. Tak kena lagu. Ha dek. Ya tak leh kalau kita gi buat hingga siapa orang awal kata wajib je po. Ha. Kadang-kadang tak leh tu kita orang pandai gi dek buat siapa ke orang awal kata wajib je po. Ha. Kena jaga juga kena gapo dia panggil? Kena royaklah ni supaya raya ni tu eh. Raya ni tu dah. Ha lah nak royak lagu ni raya ni. Ya tak ada dalam syariat ya tak ada raya ni. Sabit tu orang pandai kena beri cikeng kepada orang tak pandai. Takut demo gi pahal kata raya ni minas sunnah. Raya ni gapo syariat. Ah tak kena. Ya tak ada mula dah raya ni. Puasa ni tak apa tu pun dok khilaf dari Imam Malik tu. Ada mengatakan makruh pada puasa ni. Tapi itu mazhab demo, mazhab kita sunat puasa ni selalu. Raya hari ni esok puasa ni. Maka puasa ni hari ni sunat tak apalah. Lepas tu mana raya ni tak ada. Apa orang dak buat semenjak ke semenjak ha ni. Sebab tu kena beki betul tu. Beki betul mana? Betul jangan kata syariat raya ni. Raya ni bukan syariat. Raya ni bukan sunnah. Semakin mana raya fitrah, raya haji ha? Jangan kata semacam tu. Sabit tu kalau kita dak buat orang awal pahal kata sunnah. Salahlah kita sebab kena cikeng we tahu kata bukan sunnah raya ni. Tak ada sekali. Pas raya makna apa orang dah sebut? Ha, raya tu raya makna nun dah lah. Raya bukan raya bak syariat dah lah. Raya bak lain dah lah. Pilihan raya. Raya juga. Pak Neblah ni. Pak Neblah ke Neblah eh. Persapa ni. Ha, pilih dah lah. Pilih apa tu? Pilihan raya. Apa panggil raya juga? Jalan raya. Raya juga. Raya makna apa? Jalan raya. Ha, ramah dia mudut lalu. Kok ni semua ni. Lalu kereta sehari-hari beratus beribu jalan raya. Raya juga. Bukan raya terah pesono. Ha dia. Sampai kena wipahe tu. Nak wipahe itulah. Siapa sanggup nak royak tepi yo. Hayo kena lapis buat ni, buat sako-sako boleh orang menimo sako ni. Lapis orang hak menimo sako daripada Nabi Muhammad ni lah. Dek royak ni. Takut sabsun bagi orang awam. Bila sabsun sebab kita tak ada hurai
Orang awam salah sebab kita tak ada hurai dia. Kita pun salah. Ha, itu dia. Hurai dah tapi dia tak dengar. Ha, tu balik dia salah. Pada mengajar kiyong, kiyong, kiyong. Fatihah tak kena. Dia mengajar kiyong, kiyong. Pegang etikot tak betul. Ha. Buat apa tu? Dia tak ada pergi dengar. Orang dia mengajar tak ada tak telinga dengar. Ha, maka sebab tu dia salah tu. Salah baca sebab dia tak ada pergi belajar. Salah iktikad sebab dia tak ada pergi mendengar orang duk royak. Lepas tu salah dia tu. Orang beroyak ke orang tu? Salah dia lah sebab dia tak ada pergi. Ha, ni pun orang pandai pun kena royak. Kalau tak royak takut salah dekat dengan kita. Ha, kita royak dah hari ni. Maknanya raya ni bukan sunnah. Raya ni bukan syariat. Raya makna lain. Bukan raya mana disunatkan raya 6 bukan. Bukan gitu. Bukan sunat raya ni supaya raya fitrah ai bukan. Ha, kita ingat budak-budak kita. Orang tua kata nah. Raya nun raya budak. Raya ni raya orang tua. Ha, ya tengok tu. Ha, ini nak beza sikit raya budak ni bedailah hari tu berjangok. Raya ni biasa ya. Budak biasa raya orang tua pergi kubur lah. Ha, tu. Tengok betul tu ni molek pula dah. Boleh ziarah lah, boleh kena mengenak mu tak jadilah dalam setahun 360 hari ni. Tak ada masa luar nak ziarah korobak adik-beradik mungku kumung. Mari dia betul raya ni tu. Ha, ha tengok. Betul raya ni tu bukan syariat. Tapi hak tumbuh dengan raya ni tu molek ke apa? Boleh ziarah tu molek. Ziarah molek. Boleh jamung pula dah hari tu. Ai molek pula dah. Boleh ziarah kubur. Ai molek pula dah ziarah kubur tu. Betul tu tu jomi. Ha, sabik kita yak we kena. Yak we kena molek. Hak ni hak dia panggil sunat. Hak ni dia panggil gapo ni panggil gapo. Ha dia. Oh, trio juga tu dah. Ha ni letih juga orang beroyak ni. Beroyak ni letih lah. Nak we masuk siku. Moga kita dah hebat lah. Ha dia. Moga dah faham back line, lepas tu bib aku back line. Oh, dok itu back dia tu teh. Ha, tapi bahasa dia tak apa. Nah, maka demo tanya. Apakah hukum mereka meninggal witi? Jawabnya kesalahan besar. Ha, kalau mengikut Imam Ahmad salah besar. Kalau mengikut dalam mazhab kita Syafi'i makruh meninggal sembahyang witi. Ha, makruh meninggal semaya witi. Sebab ulama dok kecek bak jamak takdim pun ada witi juga. Orang jamak takdim semaya isya dalam waktu maghrib. Sudah semaya isya di waktu maghrib. Ha dia. Ha, terdia dia. Ha. Boleh ke dak semaya witi di waktu maghrib tapi sudah semaya isya bagi jamak takdim. Ulama sendiri pun dok khilaf juga dia. Al-Malikiyah, apa Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah. Ya khilaf cerita. Ha, khilaf kan? Kita duduk dalam musafir. Bila kita duduk dalam musafir, kita nak semai witi lagu mana? Kita semai jamak takdim. Jamak takdim ni makna kita ambil maghrib, ambil isya buh dalam maghrib. Sudah semai maghrib, ha, terdia dia. Sudah semayang maghrib, ambil isya boleh mengorek. Sudah mengorek, ambil isya boleh mengorek panggil jamak takdim. Bila sudah jamak takdim, mana kita semayang isya dah. Bila semayang isya dah, orang tanya, boleh ke tak nak semayang witi? Sebab witi waktu dia lepas isya. Ya, witi lepas isya. Tapi lepas isya pun mengorek isya tak asal lagi. Sebab kita jamak takdim tu. Ambil isya bubuh lem mengorek jamak takdim. Nak semaya witi kena semaya isya dulu. Biasa kita ada semaya di rumah tak apalah kita semaya isya. Bila orang azan isya kita semaya isya. Sudah isya kita witi hak bukan bulan Ramadan tak apalah. Ha, kalau bulan Ramadan kita terawih dulu. Kita terawih dulu. Ha, baik. Kalau gitu, boleh ke tak? Ha, jawabnya, khilaf ulama' Syafi'iyah dengan Hanabilah mengatakan boleh semaya.
boleh semayang witir lepas isya di waktu maghrib bagi jamak takdib. Ha, nak dengar awak ceraklah nak royak-royak pun liman jama'ah jama'ah takdim. Orang jamak takdim Syafi'iyah kata boleh. Hanabilah mengatakan boleh. Sebab masuk waktu dah. Waktu mana? Waktu isya. Waktu waktu witir lepas isya. Ha, dia waktu witir lepas isya. Dia. Ha. Sabit serupa kata gini, orang semaya isya. Sudah maya isya, semaya witir. Lepas pada semaya witir ciak tu dak? Duduk gi nyata kata semaya isya tu batal. Lah ano? Dia teringat kata lah dia tak ada rokok maya isya pakai turun sujud selalu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rokok selalu dah dia. Ha, jadi pada maknanya rokok selalu ni potong berapa tak potong, potong apa? Bukan rokok sujud. Eh, sujud selalu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar sujud selalu. Sujud selalu tanpa rokok. Sujud patut antara dua sujud patut sujud pula ba sudah semaya siap. Ba sudah semaya insya siap semaya witir. Ba sudah kita semaya witir dia menyengang dia buah-buah ha. Dia teringat kata kita semaya insya saat ni tu tak baca tak rokok meninggal satu rukun dia panggil. Tarka rukni. Ka anta zakkara tarka ruknin minha. Lam yasihha witruh. Witir tu tak sah. Kena semayah semula. Sebab apa? Sebab kita. Sebab apa kena semayah semula? Sebabnya. Isya tak sah. Bila isya tu tak sah. Witir nak tupai tak boleh. Sebab dia panggil. Gi masuk. Gi semayah witir. Belum isya. Belum isya kena kita semayah isya dah. Isya pun dia tak jadi. Sebab isya tak sah. Haa. Tu, haa tu. Kena ada kira semula tu. Tu. Jadi semayah isya tak sah. Bila isya tak sah. Witir tak pakai. Tak pakai witir tu. Pasal dia apa? Wakana nafilatan. Jadi sunat mutlak. Kalau kita nak kena semayah semula. Haa. Ada ramai-ramai ni silap kita tak? Ya supaya kita tak ada air semayah juga. Haa. Lepas ngorek. Deh. Buah. Orang baik isya. Maya isya. Bos sudah maya isya. Haa. Maya witir. Tiga rekaat. Ha, 5 rekaat, 7 rekaat, 9 rekaat, 11 rekaat, maya witir lah, pan isya. Ba sudah semaya insya, ba sudah semaya witir, lah hei, air semaya batah. Air semaya tak ada semaya insya sahaja, ah, buat lah kita. Jadi dia pahal kata ada, kalau kita tahu kata tak ada air semaya, pergi semaya dengan air semaya tak ada tu, berdosa besar lah tu. Haa, air semaya tak ada. Gis semaya, air semaya tak ada. Harai. Wajib kena taubat. Bagi mereka yang semaya dengan air semaya tak ada. Wajib taubat. Sahabat pun wajib taubat. Minal kaba'id dosa besar. Sebab apa? Ada sujud, ada rokok. Ada sujud, ada rokok. Lepas tu berapa tu? Pak rekaat tu berapa kali rokok, pak? Berapa kali sujud? Lapeh. Ni sujud dengan apa? Dengan salah. 8 kali kita sujud tu salah habis tu. Salah, 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 salah. Kalau kita sengelan. Kalau kita sengelan. Hak dak cerita ni gapo? Hak dak cerita ni terlupa. Lupa kata air semaya tak ada. Air semaya batal. Lepas kata ada, ha, mana insya tak sah. Bila insya tak sah maka witir, witir tak sah. Ha, tak sah pun tak ada rugi. Ulama kata wakana nafilatan. Jadi semaya sunat mutlak. Ha, deh. Jadi sunat mutlak. Maka witir kita tu kena ke apa? Kena witir semula. Kena semaya witir semula. Ha, deh. Witir ni sekurang-kurang satu rekaat boleh. Witir sekurang-kurang satu rekaat. Sekurang akmal 3 rekaat. Semula lagi
5, 7, 9, 11. Buatlah sampai 11 kali. 11 rakaat. Dalam bulan Ramadan ni tak? Ha, kita ada buat 3 je. Ha, kalau bagi orang mampu lah boleh. Orang mampu dah buat sampai 11. Ha, sebab bulan lain tu payah dah. Payah. Boleh supaya bulan Ramadan ni kak. Payah. Payah segala-gala. Nak bangun buat periah tu pun payah. Nak buat periah dia buat ni pun payah dah. Ha, dia maka Nabi kita beri tawaran lah. Sekira kalau dia mereka tu apa? Yakin kata jaga akhir. Ha, baik semayah akhir. Man khafa an la yakuma min akhir lain fal yutid awalah wa man tama'a. Ha, ada Nabi sebut tomak. Ha, tu dia. Siapa dia yang tomak an yakuma akhirah fal yutid akhirah lain fa inna solata akhir lain masyhudah wa zalika afdal. Semaya witi afdal kita semaya di akhir malam. Oh ni lebih afdal semaya witi di akhir malam. Ah, maka Nabi kata siapa bimbang-bimbang takut-takut bahawa tak jaga di akhir malam, maka hendak witilah pada awal. Jadi kita dah buat ni awal dan lepas isya witi selalu. Isya pun awal. Ha, 9:30 juga nak sudah dah semaya tarawih dah. Nak sudah dah. Bokeh setengah tepat sudah dah. 9:09 pun sudah dah. Ha, 9:30 tu siap sedia dah. Dan mereka yang tomok akhir bangun akhir malam supaya saya nak umar. Saya nak umar ni dia. Saya nak umar dia tekun kok jalan agama, dia teguh sungguh dia. Dia pakai tak karanti jaga cerak. Cerak jaga di akhir malam sebab umar ni dia witir di akhir malam. Abu Bakar ni dia witir awal. Sampai tu kita orang-orang tengah ni boleh berlaku. Nak witir awal pun tak apa, witir akhir pun tak apa. Eh, semaya witir ni biasa ya tak? Tapi orang tinggal witir ni orang jahat. Haa, dia. Imi Ahmad kata, rajulun su, rojo yang jahat. Amor, berat. Bukan dia curi sekerat saja jahat ni. Bukan dia ropok bain saja jahat. Orang tak semaya witir pun jahat juga. Pihak hukum. Imi Ahmad bin Hanbal. Ha. Satu perkataan lagi, tarkul witri mu'zinun birikati din. Orang tinggal semaya witir ni alamat orang tu nipis agama. Ah, teruk weh. Orang meninggal semaya witir ni menunjuk ki kata rikah, mana lembut agama. Dia panggil apa? Lembek agama nipis. Kalau muai lembek. Ha, kalau muai lembek. Ah, nak pergi boleh ke tak ni? Nampak dok bergadah kaki belah-belah dia. Ah, aku tak harap nama Allah. Lembek agama. Dengan sebab orang meninggal witir, lembek agama. Ha, menunjuk kata agama dia tu lemah bila meninggal witir. Oleh yang demikian, saya harap nah. Saya harap kita pakat berdoa, we boleh semaya witir tiap hari, tiap malam, tiap malam. Tak ada, qada. Tak ada, qada. Haa, qada witir tengah hari boleh, qada duha tengah malam boleh, duha ada semaya tadi qada malam boleh, semaya duha ni waktu siang pada tak ada qada malam, tahajud ni orang panggil semaya malam ada tak ada qada siang. Haa, dia duha qada malam, tahajud qada siang boleh, hatu bab qada tu munasabah dengan qadaan je panggil. Ha, dia dia. Allah, dia mau tanya ni. Ha, tak apalah dia mau tanya tu boleh kita ambil tahu. Ada pun mengikut Hambali dengan Imam Malik, tak harus. Tak harus nak semaya witir selagi mana tak masuk waktu isyak hakiki. Lagi mana orang jamak tadi? Orang jamak takdim tadi isyak tak masuk lagi dah. Tapi harus. Allah sedekah, dia panggil sedekah dah. Allah Taala sedekah kepada orang musafir. Boleh semaya zuhur dua rekaat tu Tuhan sedekah. Boleh semaya isya dua rekaat Tuhan sedekah. Boleh jamak isya dengan mengorek sedekah. Tak sabit dengan musafir tak leh tak leh tak ada lagu tu. Dia kena musafir baru Tuhan sedekah.
Sebab Nabi kata fak balu sadaqatahu, maka hendak terimalah sedekah Allah. Ha, besar pahala dia terima. Ha, sebab itu dia sampai dua marhalah lebih-lebih-lebihnya afdalah kita kuasa. Sebab apa? Nak terima sedekah. Ya, kalau orang bui kita tak ambil ni pun, balik orang bui dia berasa, kalau orang lah. Ha, kita demo hari buah tamar misalnya. Hei, buah tamar belana, buat kelik eh. Allah, gana kata gitu. Kalau hak sungguh orang tak kecek gitu. Orang panggil tak pera muka bagi orang beri, demo ni bibit buah tamar mari. Buah tamar pula harga hak murah dekat dia. Buah tamar kilo tu demo bibit sama 2 kilo buah tamar. Pas kita nak makan buah tamar ajwah misalnya. Kita kata buah tamar ni itu buat kelik eh, buah tamar belana dah. Ni hendak makan lah ni buah tamar ajwah. Hak kilo ni siaya tak makan. Allah. Kalau orang pok orang tak kecek gitu. Orang buat hari dah, kek ambil lah nak makan tak boleh makan pun. Kata lagu tu apa tu? Memecahkan perasaan hati dia. Tak boleh. Orang cerdik dia tak kacak itu. Pecah hati orang tu. Dahlah semula lain kali. Dak dah. Ha, pakai niat situ selalu dah. Semula dak dah ku dengan dia tu. Ambo, hawa hak kita watamah hak murah. Ni kata lagu tu. Orang dah nak tambah. Ambil lah orang buat pergi. Tak sikit. Kira lah. Orang lain dia nak makan lah. Mak lambat lagi. Orang yang tak ada tu nak. Lana-lana lagi. Gak ambil lah. Ni kata lagu tu punuh hatiku. Haa, ya tak boleh. Haa, sahabat tu, sahabat tu. Sahabat tu, ya kena semaya kosa nyamuk. Sungguhlah kata boleh. Eh, kita musafir pergi bakok. Nak semaya? Pak dekat tak apa. Nak semaya zuhur? Pak dekat insya asal. Pak dekat insya. Pak dekat. Tak apa eh. Tak say kosa eh. Tapi orang panggil perjalanannya lebih daripada dua marhalah. Dua marhalah tu boleh kosa dah. 85 kilo naik pergi. Boleh kita kosa dah. Tapi pergi bakok beribu kilo, pan kilometer lebih. Tak say kosa. Alamat ke apa ni? Alamat demo ni tak say terima sedekah ni. Pas pia sedekah, Allah. Ha, sabit hukum mereka kata, afdal kosa. Lebih banyak daripada dua marhalah afdal kita kosa. Sahabat, sahabat kita nak terima sedekah ni. Cuba kita bani saat ni lah. Cuba kita bani saat ni ya. Kalau orang yang hari bari rumah kita, kita tak ambuh. Itu yang berasal lagu mana? Itu dia dia. Eh, kalau kita kecek sama orang ni, kita tu hari lagu lain. Kecek sama kita. Dia mau bibi yang hari. Sabit tu dalam hukum fiqh kata afdal buka puasa, afdal buka puasa sunat tu. Demo ni cedel lah weh, dengan tu, dengan ni, dengan bahari makan, bahari minum lah, apa dengan pisau, dengan wah timur, dengan apa. Cedel kita ni, nak weh kita makan. Nak weh kita makan sebab lama, tak ada jumpa dengan sahai ni, nu tinggal sekolah nu. Praktum itu umur 14 je praktum ni, sampai lah ni umur 40. Ha, baru jumpa, dia jauh jumpa kita pun tak kecek banyak, esok pergi ke rumah. Esok lah lana mu kena pergi ke rumah mak. Ha, apa pula dia duduk Mekah pula dah. Mak dia duduk Mekah pula dah. Dia nak pergi minggu depan dah dia. Ya? Mu nak pergi bila mak Mekah nak pergi minggu depan. Esok mu kena pergi rumah aku. Tak apa mu saya kecek banyak, mu kena pergi rumah. Mu pergi pukul 11. Ha, tu dia. Pergi pukul 11 je dia nasi dah lah tu. Kita pun hawa kata sayang lama nak mari ke rumah kita ni geh. Buat sedia, buat persiapan dengan makan ni, berapa menu, minum ni, berapa menu. Oh, esok nak kecek pun sedap sekali. Lama ni kita ni, oh ingat lama duk butir duit hari tu deh. Kita dua orang duk berapa, duk tiru lock kok apa. Duk tiru ke apa, kosak gitu. Kita dua ni, oh terbunlah sungguh. Lepas keru godai kita dua gitu deh, ingat mak deh, ho, ho. Ah, tu teringat nak makan. Lepas tu mak mari esok. Kita jadi penuh dengan buah kayu, dengan pisau, dengan buah lima, dengan buah timun. Penuh krup wongcon. Ide musing je. Lepas mak mari esok ni, mak aku mana? Lahi ma'ahlah aku poso. Allah mu poso mak. Aku ni ho. Ah, tak ada arah. Hati-hati. Mak nak kata aku poso tu, jangan kata tu. Sebab apa? Kerak top dengan perasaan ni. Perasaan si Abdullah ni. Dia bahagian.
beribu-ribu ni dia ak bini dia suruh beli with duit 5,000 beli perawis nak jamu orang sore paling beribu bukan main ni. Balik mak nak kata aku poso tu kena mikir banyak mak. Sebab apa? Punah hati kawan ni. Demo dok cedek dia memakai ni. Oho, tu dia. Bukan main ni. Maka dalam pekoh kata, sunat buka poso. Hak sunat lah. Sunat buka poso sunat. Ha, tu dia. Buka 11, 12. Bermolek mari tegak. Pergi nasi dah. Lah kata mak pergi ni, pergi nasi ni. Ni, buka bah saji Allah. Idem musim. Lepas tu mak nak poso lagi. Tak boleh poso lah. Kena buka dah poso. Afdal buka dah poso. Sebab kalau pergi poso juga menunjuk katanya kita mendukakan si Abdullah. Mendukakan hati tak boleh. Mai anuyat lagu tu. Mana hukum kitanya afdal buka. Itu dia dia. Afdal buka. Ha? Sebab kita nak semai dengan dia, nak cakap makan belah. Ha, buah belah. Ha ni buah lagu ni dia panggil boleh pahala ni. Buah nak serenak sedara pada makan ni. Itu dia dia. Gapo kat situ leh? Mai semkuan pun bab nan. Ya. Tak leh sebut. Sebab pekoh kata sunat. Sunat buka. Jangan sebut kata saya puasa. Jangan. Walau puasa sungguh pun. Siap apa panggil? Diam-diam. Senyap-senyap. Bukalah afdal puasa. Cuma ulama dak khilaf lagu mana? Bila kita buka puasa tu boleh ke dak pahala puasa? Sebab puasa dia kena sehari. Tadi ya. Ambil di awal sampai ke hanung akhir. Pas ni buka tengah ni boleh ke dak puasa? Ha. Khilaf ulama. Kata setengah boleh sekerat. Kata setengah boleh semua sebab dia niat nak puasa semua. Tapi dah pergi belagu dengan kaedah ni terpaksa kena buka. Afdal buka. Ha. Boleh pahala buka apa boleh pahala. Puasa apa boleh, buka apa boleh, kenyir apa boleh, Allah boleh banyak perkara. Ni bagi orang pandai. Sabit kena pandai, kena pandai. Sahabat tu ulama pekoh katanya, bila lebih daripada dua marhalah, afdal kita kosar. Sebab apa? Terima sedekah daripada Allah. Boleh kosar, boleh jamak, terima sedekah daripada Allah. Itu dia. Sabit kita misal dengan kecil hati ke apa, orang buri kita tak ambil tu. Kita ada buat tak semuanya pak ka'ak buat apa dia nyo. Tak sejamuk buat apa dia bukan bak lagu tu ya bak lain dah bila kita musapi. Oho ni dia kena pekoh sungguh ni kena pekoh jangan rekoh pekoh ha ni pekoh sahabat tu Nabi kata bila Allah tu nak bui man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang bila Tuhan kehendak nak ui kebaikan ke dia, Tuhan bagi pekoh pada agama. Tu dia deh. Ha, lagu itulah deh. Ah, masa kita ni ada lagi 10 minit dah. Ha, maka ha deh saya ucap jutaan terima kasihlah. Pak yang masuk dah, cialah. Supaya we boleh darah-darah kita dapat maklumat, dapat tahu ganti. Kita tahu dah, we dia tahu ganti insya-Allah. Ha deh, ha cukullah. Ha cukullah untuk hari ni deh. Gapo kat situ leh ban yaning akad ron fon mai tu. Oh, sini lebak. Sini lebak. Basuh habis sini dah. Lebak air masuk depan kena kokok. Bahang kata sekat keting. Lebak hari ni kat tiwe sini, lebak sungguh-sungguh. Rob neng dian hari ni lah lebak sungguh-sungguh di hari ni. Ha, kalau orang bahasa ada anak kayu tak berjiru seminggu tak apa lagi lebat sungguh-sungguh sini. Oh tu dia deh. Ha, tak serupa dengan sana deh. Di bandian ni akad ron pun metuk leh. Oh leh sini lebat-lebat sungguh lebat. Ha, basah habis. Tu dia deh. Kolok fontuk ha, digolok tu weh. Ya terima kasihlah kepada saudara kita yang berada di Sungai Kolok. Ha, kemarin dulu ramai orang golok mari cenak fontuk. Ha tu yang fontuk ha fon metuk ha tu yang metuk ha tu yang tak turun deh. Ha dia. Cai babo tiban kotuk nak mak. Oho. Ha deh di mana ni? Teluk Halo deh. Ha nak mak gitu. Deh ban kerdu fontuk nak re. Yo. Oh hari ni lebat kan apa yang panggil dalam sekitar sebulan kita ni lah. Bulan dua bulan tak apa lagi lah. Hari ni lebat sekali. Masya-Allah.
Ha, jadi hari ni tak ada berasa apa dalam kemarin ni berasa juga. Ha, berasa juga alam-alam dia. Ha, hari ni kat, tak ada berasa apa je rembah tak di hujan ni. Dipupung hujan lebat dia. Oh, masya-Allah. Di betong nak mang. Ha, tapi nampak gelap molek waktu tu. Resak tokah patang lek mai tok. Ha, jap tengok tak serupa. Tak apalah. Dia melekat dah bawa dah. Dia kerongkan hak tahun lalu. Tahun baru ni, kerongkan hak baru ni. Hak baru ni 10 Syakban baru. Hat iai pun tok. Oh, di hak iai pun ada dia. Ya ha, tok. Ha, dia pati. Apa pati? Ko pun tokah. Apa pati? Mana pati? Eh? Pati, padi. Sungai padi apa? Padi ke pati? Itu dia. Allah alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Ha, deh. Dipiling pun untuk nak. Oh my. My ka. Ah, ini soal deh. Rakti tanya. Dan nak. Ko tuk nak kah pun ni. Oh. Ha, sehari dua ni ada saudara kita di dan nak. Ha, yang wakaribu wa sallam. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak saudara kita yang berada di dan nak tu. Hunga wa'ari wa tamak ajwah. Masya Allah. Deh. Orang dia peher dia. Orang lain nak buat tak boleh. Tapi dia buat boleh. Orang lain nak buat tak boleh. Tapi dia buat boleh. Hasil dia peher agama. Yufaqihu fiddin. Allah. Masya Allah. Ya cukup lah. Deh. Terima kasih semua. Insya Allah kita akan hubung di pagi esok pula. Untuk petang ni kita sudah dengan lapan. Yang mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wal najatu minan nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.